Al-Fatihah, amalan malam 10. Pak, nah nanti Arif, doanya ayat kursi yang 313 nanti di apa? Di foto ya, Arif. Tidak usah, Pak. Tidak hanya Allah ya menurunkan malaikat untuk yang berjaya kursi. Seluruh kebutuhannya, Pak, di tanggal 10 Muharram sampai ngumpul nabung di Al-Anam. Nilainya sama, Pak. Pemberi makan sejagat. Nah, ini yang paling penting, Pak. Bagi orang yang pengen cuci. Emang? Ini gak pernah betul, Pak. Nah, ini, Pak. Ya. Kitabnya ada di Tanggul Wabir. In tanggal 10 Muharram. Biasanya sampai masih belajar kalau satu atau satu sekat tiap hari atau berapa ini di tanggal 10 Muharram ya Sos sampai masih 2 hari lipat 10 Muharram kan sebetulnya kasih lagi di dalam keterangannya satu tahun ke depan begitu terus. Amin. Bagi orang yang pengen itu. Yang kedua di awal bulan Muharram kita kasih bocoran jangan wajahnya ayat itu nyobin iwan lima sobi bukete kayu pandi harus kusi mati. Ya, nanti nyolong paku omo. Bikin bibir toh, enam tahun. Iya. Awal bulan Dzulhijjah itu apa? Yang belum malam. Yang minggu lagi ya. Sampai yang sholat sunnah malam itu apa? Karena itu jadi kampung, ayat itu kan kok kan? Nah, sebelum ini kumpul gimana ini ya, Tumi? Awal bulan Muharram berarti malam ini sholat dua rakaat. Lalu apa? Setelah dua rakaat sampai majlis istighfar sabulu ala diri sayu sholatu ala muhammad diri sayu terus sampai aja ajak ngomong-ngomong nyukut pulpen nyukut pul kertas tulis apa? Tulis iya jadi saya tidak ada paham bismillahirrahmanirrahim tapi tulisannya jodoh-jodoh tapi yang termin albulungan enggak ada apa kalau kalian nulis ilahnya kita kok mendukur Pak sininya ngomong nanti aku jumlahnya 786 bismillah sudah gitu sahabat berdoa nyuwun rezeki menjadi betul betul berumah amin bisa nanggupet yang lalu sampai meralen meralen sahabat mengumbar mandi itu ya meralen berbeda terus ibu Musa begitu sampai meralen tidak apa-apa sepulang dari Banyu Wudhu setelah Banyu Wudhu apa ya pada sifat 7 kali itu saya dikasih jasa dulu saya ya jadi tadi ada 2 malam ya malam 1 Muharram ada sholat sunnah mutlak 2 rakaat bacaan Al-Fatihah yang kedua ayat yang bebas baca istighfar pada sholatan. Setelah itu 1000-1000 sampai ambil kertas tulis bismillahirrahmanirrahim. Misalkan dari sini ya, Bapak
20, 9 atau 10, ya 3 kali. Ya, ini 20 baris. Apa kalau sudah membuktikan, nggak bisa jelas. Dan ada benar. Itu memang jarang, Pak. Menjauh ya, Ustaz dari yang jelasan saya tadi sendiri. Dan jamaahnya jarang. Itu saya itu dikasih kayak ini ya tertentu aja, hanya orang yang sih saja. Nah itu cara yang menulis lidahnya ditekuk ke atas, hatinya coba mudah-mudahan sakit Allah dijabai. Amin. Jadi kalau lagi berbagai kali, berapa salah termahli, bahagia mahli, langsung baik dari itu. Jadi menikmati sangat dimana kalau bisa, dari jam langsung apa cara bersih. Nah itu dijajah dari bahkan saya dituntun, kan? Jadi dulu saya kalau ngaji itu dituntun dulu yang di depannya yang baru, saya seperti yang teka yang baru iya, hal-hal yang akan terjadi itu sini, tembok, selamatkan konsen tadi betul ini, telinganya tidak lagi dengar ini, di dalam fokus nah, di samping itu bawahnya dua bawahnya dua. Begitu satu jam beliau tidak tergeser dari sini. Nanti jam kita saya di sini. Apanya kan kalau pas subuh kan katanya dimunjik, yo apa sudah mon? Dia berlaku begini sudah, ya? Saya ya saya diajar seperti itu. Alhamdulillah ya sedikit-sedikit itu saya amalkan. Ada lima orang pak. Yang akan kemudian setelah pengajian bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya.